Rosita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi alimul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdata min alsinatina yafqahu akwalana. Amma ba'du. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan teruskan pengajian kita dengan surah yang seterusnya, iaitu surah baru dengan tema yang lain pula, iaitu surah An-Nas, ataupun kalau dulu-dulu kita sebut surah Izaja, sebab kita biasanya kita ambil ayat depan surah Tabat Yada, surah Kul Huwallah, Kul A'udzu Bir Falak, kita ambil kat begitu biasa. Tapi dia ada nama dia lah, dia ada nama dia. Ataupun surah ni boleh juga dinamakan dengan surah pembukaan juga. Bukan dengan makna pembukaan yang Al-Fatihah tu, tapi pembukaan dengan makna kemenangan. Baik. Yang pertamanya kita akan berbicara tentang tahsin Al-Quran. Kita akan bicara tentang sifat-sifat uruh dan beberapa lah supaya kita boleh baca surah ni. Berapa kita boleh baca secara mengikut tajwid yang telah di kata ada dalam surah ni. Dan selepas sesi tu, selepas kita tahsin, kita akan ke sesi seterusnya, iaitu sesi kita tadabbur ayat ini. Benda yang kita dapat belajar daripada surah ni. InsyaAllah, biiznillah. Baik. Sebelum benda tu, kita baca Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan Al-Fatihah ni kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para awliya, para sahabat, para umara, dan keselamatanlah kedua ibu bapa kita dan keseluruhnya. InsyaAllah, biiznillah. Bismillah Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا رب. Jadi yang pertamanya kita akan tahsin. Okey, baik. Kita teruskan . Yang pertamanya seperti biasalah Ana ni biasa suruh kita standby dulu. Kalau yang telah bersedia dengan wudu apa semua, kita boleh buka Quran terus. Supaya kita boleh lagi jelas, lagi orang kata senang nak tengok. Buka Quran terus ataupun buka terjemahan. Lagi okey. kalau Ana buka Al-Quran dah. Jadi untuk kita baca ni lagi senang kita nak tengok. Memang kita akan share dekat skrin ni. Tapi nak lagi yang kata tambah keberkatan dalam menuntut ilmu tu. Okey, baik. Kita tak mau buang masa. Jadi duduk dalam keadaan elok, cari ruang, cari ketenangan, tarik nafas, tarik. Okey, lepas. Okey, baik. Kita teruskan. Yang pertamanya kita anak akan baca dulu. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Quran yang sekalian, ikut dulu, ikut. Lepas tu kita akan terang satu-satu. Okey, baik. Okey, sedia? Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Okey, baik. Alhamdulillah. Itu untuk bacaan. Okey, kita akan terus. Macam mana untuk kita dapatkan dalam sekali lalu memang susah nak dapat. Macam mana kita nak baca? Oh, okey, baik. Sebelum-sebelum ni kita telah jelaskan yang pertamanya ialah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum Bismillahirrahmanirrahim dia ada perkataan iaitu A'udhu billahi minasyaitanir rajim, iaitu isti'azah ataupun ta'awuz. Kita minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah SWT memang suruh kita fa'idha qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu nak baca Al-Quran maka fasta'iz billah. Maka mintalah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim idza ja. Baik. Di sini ada huruf hamzah. Okey. Hamzah di sini dia berbaris kasrah, iaitu berbaris bawah. Maka kita kena zahirkan huruf hamzah ini. Kerana ada ramai orang juga baca A. A. Dia bukan A, dia I. Dia A, I, U. Jadi I, idza, idza. Yang tu. Okey. Baik. Selepas itu idza. 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 Idza sini iaitu za yang cara sebutan dia kena keluar sedikit makhraj dia, macam mana nak sebut za ni, iaitu kita kena keluarkan sedikit lidah kita. Gigi kita ni kena keluarkan sikit lidah kita. Dia ada tiga huruf yang kena buat keluar gitu. Yang pertama idza, wu'za, wu'ta, dan wu'zo. Dia ada tiga huruf yang kita kena sebut gitu. Dan antaranya wu'za. Jadi cara nak sebut dia kan? Cara nak sebut dia, kita kena keluar kali dah sikit. Idza, idza. Okay. Kita jauh tengah pen lain tak? Banyak mana tak ke? Okay. Idza ni kita kena keluar kali dah. Idza. Kalau kita macam Iza, maka dia rosak makna. Rosak makna. Okay. Idza. Selepas tu, kita ada alif di depan dia. Okay, baik. Untuk alif, sekiranya ada alif, dia ada tiga huruf. Sekiranya ada alif, sekiranya ada waw, sekiranya ada ya, maka kita kena tengok baris yang di belakang. Sekiranya alif, yang di belakangnya adalah baris atas, maka dia akan jadi dua harakat, jadi maktabi'in. Dan kalaulah belakang dia, huruf dia huruf ya, belakang dia baris bawah, maka dia kena jadi kan? Dia kena jadi maktabi'in, dua harakat juga. Fihi contohnya. Jadi yang ketiganya huruf waw. Huruf waw, dia belakangnya, sekiranya belakang dia adalah baris depan, maka dia kena jadi tok maktabi'in juga, iaitu dua harakat. Di sini, huruf alih yang belakang dia adalah berbaris atas. Berbaris atas. Okey, tengok ni. Alif. Alif. Belakang dia ni berbaris atas. Maka idza, idza ja. Okey. Idza ja. Ja di sini dipanggil mad wajib muttasil. Anda rasa pun semua orang dah tahu, cuma kita nak baiki lagi. Iaitu mad wajib muttasil ni, iaitu kita kena baca kan? Kita kena baca lima harakat. Dia berbeza dengan mad jaiz munfasil. Macam mana kita nak kenal dia? Okey. Yang pertamanya ialah cara kita nak kenal dia. Okey. Macam mana nak kenal mufassil, muttasil? Okey. Mad jaiz, mad wajib muttasil, dia ada huruf mad. Okey, huruf mad. Alif ni huruf mad. Kan? Lepas tu di depan dia ada huruf hamzah. Okey. Di depan dia ada huruf hamzah dan dia dalam satu kalimah. Ja'a. Ja'a ni satu kalimah. Satu kalimah. Okey. Contoh kalau bukan ma'agna. Ma'agna dengan makna apa? Dengan makna ma'agna. Ma tu satu kataan, agna tu satu kataan. Huruf hamzah di situ di dalam dua kalimah. Ma satu kalimah, agna satu kalimah. Tapi ja'a ni satu kalimah. Maka kita kena baca lima harakat. Jadi
Idza jaa nasrullah. Okey. Baik. Selepas itu, okay, kita terus. Mana ni tadi? Ah, itu guna hijab. Okey. Nun, okey. Nun di sini, okey, hati-hati untuk nun di sini. Nun di sini adalah nun yang nipis, huruf yang nipis. Tetapi huruf sad di situ adalah apa? Huruf sad di situ huruf yang tebal. Maka jadi macam mana? Kita jangan nipiskan huruf yang nipis, tebalkan huruf yang tebal. Okey, baik. Macam mana? Okey, saya tunjuk bacaan yang salah. Nauso, nauso. Okey, tu jadi nun jadi tebal. Ataupun kita menipiskan sampai sad pun jadi nipis. Nas, nas. Dia akan jadi huruf sin. Lalu nasrullah dia lagi makna. Lalu nasrullah dia lagi sifat. Jadi apa macam mana nak buat? Nipiskan huruf yang nipis, ketebalkan huruf yang tebal. Iaitu nun kita kena na. Sebut biasa je, na. Kena senyum. Na. Lepas tu huruf sad. Nas. 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 Okey. Nasrullah. Okey, tebal balik. Huruf ra tu sebab di bawah depan. Maka tebal balik situ. Baik. Okey. Dan perkataan Allah ini, lafzul jalalah di sini, kita kena tebalkan dia. Sebab kenapa? Kita belajar dulu. Lafzul jalalah ini ketika mana dia belakang, contoh lafzul jalalah ni bila mana belakang dia berbaris depan dan berbaris atas, maka pembacaan lafzul jalalah itu mestilah tebal. Tetapi sekiranya lafzul jalalah itu di belakangnya ada baris bawah, maka dia kena jadi nipis. Contoh bismillahi, bismillahi. Kok dia nipis. Tak boleh sebut bismillahi. Tak. Tidak gitu. Okey. Nasrullah. Okey. Rullah. Okey. Habis di situ, iaitu kita kena baca sini blok. Hi. Sini kita kena jelaskan huruf ha di situ. Ya. Idza jaa nasrullahi. Biasa orang terlepas di situ bahasa dia nak gaduh ke depan tu. Sebab dia nak wad fath. Dia nak situ. Okey, sebenarnya baca Al-Quran ni kita kena relax, bertenang dalam suasana yang tidak kelam kabut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey. Baik. Hi, kita baca tadi nasrullah tebal. Okey. Wal. Okey. Wal kita sebut dah dulu, iaitu di sini dipanggil alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Bila alif lam ni, lam tu kita kena macam mana? Inhirafkan dia. Lam tu sifat dia inhiraf. Iaitu macam mana kita kena, dia bukan huruf yang berdentum, bukan huruf yang melantun. Contoh, setengah orang tak dibaca alhamdulillah, alhamdulillah. Salah. Sebenarnya, sebenarnya alhamdu, alhamdu, wal fathu, wal fathu, bukan wal, wal. Tak. Okey. Dia bukan begitu. Dia wal fath. Okey, begitu. Okey. Dan ha kita kena bunyikan dia sebab dipanggil di sini, iaitu mat sukun. Mat sukun pula. Sukun yang arif, sukun yang mendatang. Dia hidup kan. Hu. Hu. Tapi sebabkan kita nak berhenti, maka berhenti dia macam mana? Wal fath. Wal fath. Gitu. Kena ada bunyi angin ha itu. Sebab apa? Sebab kita nak menzahirkan bahawa ada huruf ha di belakang ta itu.
Okay. Jadi macam mana? Kita baca full. Kita delete dulu. Okay. Banyak sangat tanda ni. Okay. Baik. Kita baca dia agak-agak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okay. Boleh. Sekali lagi eh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Okay. Boleh. Jadi, minta respon sikit. Untuk ayat pertama, bagaimana tak? Ataupun laju ke penerangan? No. Ada tak faham ke? Kat mana? Okay. Boleh, Ustaz. Boleh, Alhamdulillah. Terima kasih, Wan Fatimah. Okay, Alhamdulillah. Okay, baik. Kita sambung, eh? Okay, terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat Quran, kita terus kepada ayat yang kedua. Baik. Untuk ayat yang kedua, waraitannas. Okey, di sini. Waraitan. Di sini dipanggil huruf, dipanggil sini dipanggil mad lin, iaitu mad yang lembut. Lin tu dengan mana lembut? Ai, ai ataupun layin, layin. Ha, dia lembut. Wara. Okey. Zahirkan huruf waw dulu, iaitu dari muncung ke senyum. Wa, wa, ro. Wa ra'aitan nasa yadkhulu. Okay, baik. Tannas. Okay, di sini ada nun yang bertajdid ataupun nun sabdu. Okay, semua yang sabdu kita sebut sebelum ni, iaitu kita kena ada nabroh ataupun kita kena ada penekanan pada huruf itu. Akan tetapi sekiranya okey dia ada istidrak, maksudnya okey kita sebut dah contoh istidrak ni macam mana, Ahmad pergi pasar tetapi dia ada tetapi dia pergi petang kat gi, oh gitu pula, itu istidrak dia macam ke berlawanan di antara dua. Okey, gitu semua huruf bila ada tasydid kena tekan, tetapi berbeza dengan huruf nun dengan huruf min. Gitu. Okey. Jadi wa ra'aitan nasa, nasa, okey, annasa, biasa je. Okey. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, yadkhulu, okey. Yadkhulu di sini dipanggil qalqalah sughra. Kita ada tiga qalqalah, saya tersebut dah dulu, iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Okey. Kubra macam mana? Sughra macam mana? Macam gini. Yadkhulu. Kubra macam mana? Kul huwallahu ahad. Akbar macam mana? Akbar tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Dia tak watab. Dia tak bukan gitu. Watab. Sebab dia akbar. Okay, baik. Jadi, macam mana bacaan dia? Waro, waro aitan nasa yadkhulu. Yade, yade. Kena ada khol-kholah di situ. Biasa kena main somolah. Yade. Macam huruf lang tadi, kita tak mahu gitu. Tapi huruf dal, dia ada koto jimbada. Dia ada lima huruf. Ataupun baju dah kotor, kotor jin badar. Ada orang kata akronim masing-masing tu. Okay, untuk huruf qalqalah. Huruf kha, dia huruf yang tebal. Maka kita kena tebalkan dia. Ya da khulu, khulu. Yang tu. Qala ya da khulu, khul. Kena pastikan kena ada bunyi tu. Khulu. Ya da khulu. Okay. Dan macam kita sebut tadi, bila mana huruf waw ataupun huruf alif ataupun huruf ya, belakang dia ada baris, contoh huruf waw, belakang dia baris depan, maka dia akan jadi mad tabi'i, iaitu baris depan, iaitu mad tabi'i dua harakat. Khulu. Okay. Khulu. Gitu. Ya da khulu. Okay. Kalau huruf ya, fihi. Fihi. Okay. Baik. Okay.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. Okay. Di sini, okay. Fi di, okay. Fi di nillahi. Tiga-tiga ni semuanya maktabi. Ha. Fi pun dua harakat, di pun dua harakat, nillahi. Okey. Kita sebut dah tadi, semua huruf kena, semua huruf yang bertasydid dia kena ada penekanan kecuali huruf nun dan mim. Dan di sini kita ada huruf yang bertasydid. Mana huruf bertasydid di sini? Lam. Allah, panjang pula. Okey. Lam. Jadi nillahi, nillahi. Gitu. Kena ada penekanan di situ. Okey. Kita baca sekali lagi. Waro. Okey. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Yadkhuluna fi di, fi di. Itu. Fi dinillahi afwaja. Af kita sebut dah dulu. Tak. Bagaimana kita nak sebut huruf fa? Iaitu kita kena gigi kita, gigi depan ni, kita kena sentuh bibir bawah. Fa. Baru jadi huruf fa. Okey, kalau kita sebut fa, fa, dalam tu dia tidak jadi mana? Dia kena gigi bibir bawah. Fa. Af. Waja. Af. Dia ada setengah huruf. Kita letak tempat makhraj dulu, baru dia keluar. Kang. Ada yang kita kena letak tu, lepas pada letak tu baru dia akan keluar. Ada setengah huruf dia tertahan nafas. Ada setengah huruf dia mengalir sahaja huruf dia. Dia huruf fa ni di antara huruf yang mengalir huruf. Mengalir nafas itu. Iaitu kita letak tu dia bunyi seteru. Af, wajah. Okay. Kita sebut dah tadi. Apa dia? Kita sebut dah tadi berkenaan dengan huruf alif, sekiranya belakang dia adalah berbaris atas, maka dia jadi maktabi. Kedua harakat. Baik, kita baca sekali lagi. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja. Okey. Ja di sini. Okey, apa afwaja? Apa dak sukun? Di sini dia panggil ma'iwat. Dia panggil ma'iwat. Ma'iwat ni kita gugurkan satu satu baris sahaja. Ma'iwat. Okey. Kalau ada jumpa lagi akan datang, kita akan sebut balik ma'iwat ni. Sebab ma'iwat ni dia senang saja. Dia biasa kalau baris dua ataupun baris atas, maka dia akan jadikan dia akan buang satu baris saja. Gitu. Bawah lagi ayat kita jumpa. Baik. Okey. Padang dulu. Padang dulu yang ni. Okey. Kita baca dua kali. Ustaz nak tanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Okey. Okey, sekali lagi. Waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Boleh? Dah respon sikit boleh tak? Untuk ayat yang kedua ni. Boleh Ustaz, boleh. Boleh, okey. Alhamdulillah. Okey, boleh. Okey. Kalau boleh, insyaAllah kita terus kepada ayat yang ketiga. Oh, dia pendek je ayat dia. Tiga je ayat dia. Baik. Terus ayat yang ketiga. Fa. Okay. Kita sebut dah tadi fa. Iaitu gigi kita kena pada bibir bawah. Fasabih. Okay. Fa ni kita kena try ni. Dia tak boleh jadi fasabih. Dia ba. Ada atas. Bi bagi bawah. Bu bagi depan. Jadi ba. Bi. Bu. Jadi fasabih. Bih. Bi tambah bih. Okey. Fasabih.
Okey, boleh. Dan ha tu ha yang pendahulu. Ha. Okey, sini yang nak tanda sikit. Kita sebut tadi, sekiranya huruf itu bertasydid, kita kena ada penekanan. Fasabbih. Ha. Fasabb. Okey, fasabbi, fasabbih. Okey. Bihamdi, bihamdi. Okey. Di sini huruf ba. Okey. Di sini huruf ba. Dia bukan huruf jin. Ha. Biasanya orang akan tukar. Macam mana kita nak kenal? Nak di sini? Tak. Nak di sini, dia akan tukar. Macam mana huruf dia akan tukar ba, jim, ya, nun. Nun di atas. Nun di sini? Tak. Okey. Nun dia akan jadi titik di atas ni. Ha. Ini nak terang pasal ni di sini. Okey, baik. Kalau di titik di sini, titik di depan ni, okey. Dia akan jadi huruf ba. Tetapi sekiranya titik di dekat tengah. Ha, di dekat tengah. Nak tengah tulis, tak tahu macam mana dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dah lawa. Kita tengah sekali lagi. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, nak terang dah. Pasal kok sini. Okey, kalau titik dia duduk sini, maka dia akan jadi huruf ba. Okey. Allah Ta'ala. Okey. Dia kena... Okey, anda tulis duduk separuh lah. Okey, sekiranya titik dia duduk tengah sikit, dia akan jadi huruf jim. Ha, dia jadi huruf jim. Okey. Okey, baik. Dan sekiranya, okey, ini untuk bagi atas pula. Okey. Sekiranya di duduk atas ni, dia akan jadi huruf nun. Ha. Okey, tu cuma yang boleh. Sekiranya di duduk atas ni, dia akan jadi titik tu di atas tu, dia akan jadi huruf kha. Ha, gitu. Ana harap sahabat Quran, tuan-tuan dan puan boleh faham lah berkenaan dengan skok di sini. Sebab biasanya orang tukar tak. Nak malik-malik di sini, fasabih jam pula-pula. Jim pula. Jadi susah. Kalau tak ada benda maksudnya ha lah. Maksudnya di sini, bihamdi. Okay. Baik, kita teruskan. Teruskan dah. Fasabih. Fasabbih bihamdi rabbika. Okey, sebut dah tadi. Bihamdi rabbika. Kita kena ada penekanan sekiranya huruf itu bertasydid ataupun sabdu. Kecuali kecuali nun dengan mim. Okey. Fasabbih bihamdi rabbika was. Okey. Itu zahirkan huruf sin. Dengan was atau jadi sad pula. Was, huruf sin insyaAllah anda rasa tak ada masalah. Huruf sok lah biasa dia masalah sikit. Was, tau, tau, okay. Tau, firu. Okay, baik. Di sini, huruf ro, dia huruf yang tebal. Huruf ta, huruf yang nipis. Dan huruf fa adalah huruf yang nipis. Maka tebalkan huruf yang tebal, nipiskan huruf yang nipis. Okay, iaitu jangan tau, tau. Dia ta, ta, tau, tau, fir, fir. Ta dulu, sebut ta dulu, atau baru masuk roh. Tau, tau, was, tau, fir. Jangan tar, tar. Tu ni, pergi pula roh, roh ain, roh rin. Okay, baik. Kita kena banyak training. Yang antaranya cara nak memfasihkan untuk baca Al-Quran, iaitu kita kena banyak membaca Al-Quran lah. Kita kena banyak training, iaitu kita belajar, kalau boleh, kita belajar depan. Untuk belajar online, sekadar pembangkit semangat, sekadar orang kata memberi impak yang orang kata sekurang-kurangnya kita tahu. Bila orang sebut gini-gini, sekurang-kurangnya kita tahu. Dan sememangnya, kita kena cari jalan untuk belajar. Baik. Seringan sahaja. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Was-ta-fir. Okey. Fir.
Huruf kita tak, huruf raw iaitu nipis. Kerana apa? Kerana di belakang dia ada baris yang baris bawah. Ha. Huruf raw ni dia ada bacaan tarkim dan tarkik. Ha, dia ada nipis, dia ada tebal kok. Ha, tarkik dan tafkhim. Ha. Jadi di sini kena bacaan nipis. Wastaghfir. Ha di situ, ha itu hamad, ha ni abdomen. Abdomen ni kita kena zahir, kena ada bunyi situ. Tapi taklah wal macam wal fath tadi. Ha ni angin dia kuat, dan ni angin dia hanya slow saja. Ha. Okay, kita tengok sini dulu deh. Baca ayat daripada ni, pergi ke sini dulu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ha, boleh. Okay, kita terus lagi. Innahu kana tawwaba. Okay. Innahu, okay, di sini. Macam tadi, iaitu kita kena zahirkan innahu, bukan ennahu, bukan in, bukan ennahu, kena in, i innahu, innahu. Di sini ada maksilah qasirah. Okey, insyaallah tahajud akan dapat, kita akan cerita lagi maksilah qasirah, maksilah tawilah. Okey. Innahu kana tawwaba, kana. Okey, sebut dah tadi. Huruf alif bila mana belakang dia adalah bagi atas, kena dua harakat. Dia panggil mak tabi'i ataupun mak aslilah. Okey. Tawwaba, tawwaba. Kena ada penekanan, sekiranya huruf itu ada tasydid. Dan di akhir sekali di sini iaitu mak iwak juga. Okey. Untuk mak iwak ni iaitu dia asalnya dia berbaris dua atas. Dua atas. Dan bila mana kita nak berhenti, kita kena gugurkan satu orang kata baris dia. Sekiranya dia berbaris depan dan berbaris bawah, maka tidak perlu. Tidak perlu. Contoh kulli syai'in qadiri. Tak ada bukan gitu. Lepas tu dia ada tapi bacaan lain. Dia panggil ma'arik li sukun, jenis bacaan raum ataupun ismam. Dia ada waktu lagi yang kata advance lah. Kita belajar yang biasa orang ramai baca. Kita dah baca black black gitu. Ada bacaan gitu, ada. Jangan bimbang. Kalau orang baca gitu, kita biasa, tak apa. Ada. Kita jangan pelik. Bukan kiraat lagi. Dia tak masuk kiraat lagi. Dia hanya bacaan. Ma'arik li sukun tu diterbahagi kepada beberapa bahagian. Itu sahaja. Tak masalah. Okay. Baik. Kita terus pergi. Kita baca full untuk ayat 3. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okay. Sekali lagi dah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dengan ada penekanan betul-betul. Tawwaba. Okey. Sebelum orang lupa, kita nak sebut juga di sini iaitu dia ada dua. Ha domain. Macam mana? Okey. Ha di sini dan ha di sini. Aku lupa. Okey. Iaitu kita jangan menyeret huruf ini. Menyeret macam mana? Contoh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Irrahma. Masuk lalu. Tapi kena zahirkan. Kita jangan nak sebut pula. Boleh. Jadi sama kat sini. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Orang dengar tu biar jelah dan orang boleh teka lalu. Sebab bahasa Arab ni dia bukan macam bahasa kita. Dia tak boleh short form. Contoh kita baca bahasa short form. Macam mana kat bawah? Jom pergi. Jom pergi. Gi tu dia tak ada dalam syarat. Dia bukan begitu. Al-Quran ni dia tak boleh buat short form gitu.
Dalam bahasa Arab pun yang fusah lah. Dia bukan begitu. Dia tak boleh, kalau kita sebut pergi haji tu, dia tak boleh nak faham. Contoh, zahaba pergi. Zahab, boleh pergi faham ke? Kalau zah, tak faham. Benda zah, tak boleh faham lah. Jadi gitu. Baik. Tu sekadar kata dari segi lafaz. InsyaAllah, anda nak tanya dulu. Macam mana untuk ayat yang ketiga? Boleh tak? Kalau tak boleh, kita tengah. Pasal ada orang kata ayat ketiga ni panjang. Allah agar lah. Boleh? Ayat yang ketiga? Nah, tak respon sikit. Boleh tak ayat yang ketiga ni? Boleh, insyaAllah. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Tajul. Terima kasih Puan Rosita. Baik. Okay. InsyaAllah kita akan ke seterusnya. Terima kasih Tuan Kamarul. Baik. Iaitu kita tadabbur. Apa pengajaran tentang ayat ini? Okey. Untuk yang kita dah baca tadi, tahsin, dah tebalnya, nipisnya, mak tabiinya, yang mutasilnya, yang puasanya, kita telah tahu tadi. Dan seterusnya iaitu kita tadabburkan ayat itu. Tiga sahaja ayat ni, tetapi membawa makna yang sangat besar. Membawa makna yang sangat tertinggi. Okey, baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey. Idza ja, idza, apabila jaa, telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Nasru dengan bahasa Arab pertolongan Allah, wal fath. Idza ni dengan makna syarat. Kalau muat gini, mungkin gini. Sekiranya contoh dia syarat dalam ni ayat ni. Syarat. Dia akan ada jawab syarat dia. Contoh, syarat dia macam mana? Syarat dia, kalau mu pergi sekolah, dapat dia. Kalau mu tak pergi, tak dapat. Itu syarat. Syarat dia kena pergi sekolah. Itu. Maksud syarat di sini. Idza ja, apabila telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nasrullah, ya, pertolongan Allah, dan wal fath. Apa maksud fath di sini? Iaitu pembukaan kota Mekah. Okey. Okey, bercerita tentang surah ni. Surah ni dia turun selepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembukaan kota Mekah. Maksudnya apa? Ayat ni termasuk dalam golongan ayat madaniyah. Apa faedah kita tahu ayat madaniyah dengan ayat makiyah? Iaitu kita boleh kenal bahawa sirah di dalam Al-Quran. Kata sejarah di dalam Al-Quran. Maksudnya surah ni bercerita tentang kemenangan. Dan dia bukan cerita tentang pasal taniah saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tapi dia tentang perkaitan. Iaitu macam mana? Iaitu bila mendapat kemenangan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, maka apa yang kena kita ketahui, iaitu kena berhati-hati. Ini perkaitan di antara surah, ya, di perkaitan di antara surah. Kerana sebelum ni kita bincanglah tabat yada. Selepas itu cerita tentang al-ikhlas, iaitu tiga kul tentang Nabi kena sihir apa semua. Surah ni menggambarkan bahawa jangan kamu lalai dengan kemenangan yang kamu ada. Kerana apa? Kerana akan datang tabat yada. Cerita tentang apa? Material. Kita bincang dulu. Iaitu kebendaan. Apabila kamu menang, kamu akan ada material, kebendaan yang banyak, kemudahan-kemudahan yang tinggi. Maka kamu kena berjaga-jaga. Itu antara satu benda yang Allah perhaluskan. Susunan dalam Al-Quran tu dia ada makna, semuanya ada makna. Bukan saja-saja susun. Okey. Yaitu subhanallah ya Muhammad idza ayyadaka bin nasri wa a'anaka ala a'daika. Yaitu Maha Suci Allah yang telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan dukungannya sepenuhnya. Nasrullah. Ya, pertolongan Allah yang penuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 214 cerita tentang mana? Cerita tentang am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum la mathalul ladzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok dah.
Ya, ya. Kita tengok sekejap. Aku salah ayat. Kita takut salah ayat. Susah pula lagi. Okay. Masalul ladzina khalau min qablikum. Okay. Allah SWT guna walamma. Okay. Perkataan walamma di situ dengan mana? Belum sampai lagi. Apakah kamu akan rasa kamu akan masuk syurga? Sedangkan kamu belum lagi diuji. Dan seperti mana orang-orang yang sebelum kamu? Iaitu masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Iaitu dengan cobaan-cobaan dari segi harta benda, kematian anak pinak dan bergoncangnya keimanan. Sehingga mereka kata, sungguhnya kami ini beriman. Tetapi mata Nasrullah, mata Nasrullah, bilanya datang ke pertolongan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ala inna Nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka dia, di orang kata turunnya ayat ini menggambar kemenangan Allah itu sangat dekat. Iaitu dengan perjanjian Hudaibiyah sahaja. Maka kalau kita tengok sejarah Hudaibiyah ni berat sebelah sangat. Sehingga tak, kalau kita tengok perjanjian yang tulis bismillah tak boleh, tulis nama Rasulullah tak boleh, tulis nama Muhammad sahaja. Tak, kena delete tak, padang tak masa cerita Hudaibiyah tu. Jadi perjanjian tu sangat berat. Tetapi apabila pertolongan Allah, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang boleh kita fikir dengan akal fikiran yang sederhana ini. Begitulah pertolongan Allah. Wal fath dengan makna apa? Dengan makna pembukaan kota Mekah. Di sini dengan murad iaitu kita nak iaitu dengan yatluku ala hadzal fathi aidan. Iaitu dengan pembukaan kota Mekah untuk menggambarkan kebesaran dan orang kata keistimewaan fathu Mekah itu. Maka orang kata digambarkan dalam Al-Quran bahawa Fathu Mekah itu bukannya Nabi buat sendiri, bukannya sahabat yang berusaha, tetapi itu adalah pertolongan Allah. Itu yang orang kata satu benda yang kita kena muhasabah, iaitu apa-apa yang kita buat dalam kehidupan ini, kadang-kadang satu kejayaan yang kita dapat tu, maka apa? Itu adalah pertolongan Allah. Itu adalah Nasrullah. Itu adalah pertolongan Allah. Ta'ana min Allah. Pertolongan itu daripada Allah. Dokongan itu daripada Allah. Batu tubik la haula wala quwata illa billah. Sungguhnya aku tidak ada upaya dan upaya. Sungguhnya aku tidak ada daya dan upaya. Sikit pun tak ada. Semuanya datang daripada Allah. Dan waraaitan naasa yadkhulu. Waraaitan naasa yadkhulu. Dan apa wahai Muhammad, kamu akan tengok ya, apa dia? Raaitan naas dukhulun nas fi dinillah. Okey. An-nas dengan makna semua manusia. Kamu akan melihat manusia. Apakah semua manusia? Tidak. Ini satu benda keistimewaan Al-Quran. Iaitu dia sebut am tetapi dia nak khusus. Apakah semua manusia? Tidak, tidak semua manusia. Tetapi banyak manusia yang masuk. Itu yang dia nak. Adalah an-nas di sini. An-nas dengan makna manusia. Tetapi adakah semua manusia? Tidak semua manusia. Tetapi banyak manusia yang masuk di dalam apa? Fi dinillah. Kenapa dia tidak fil Islam? Kenapa dia tidak menulis fil Islam? Apakah itu lebih khusus? Tidak. Sebenarnya dipanggil dinillah dengan makna idafah ataupun sandaran untuk menta'uzimkan, untuk mentashrifkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ. Ini orang kata satu benda. Al-Quran ni dia punya mukjizat ni Allah Rabbi. Bila kita tengok balik Allah Rabbi. Sangat-sangat hebat. Jadi macam mana? Fi dinillah dengan makna dalam agama Islam. Tak. Tapi bila bahasa Arab, tak. Fi dinillah dipanggil. Untuk menggambarkan bahawa agama yang Allah Ta'ala. Tak. Orang kata Allah Ta'ala, agama yang Allah Ta'ala sendiri yang tolong agama ni. Bukannya orang lain. Tak ada orang lain. Afwaja dengan mana? Berjemaah. Dengan mana? Berbondong-bondong. Kalau kita tengok dalam terjemah, berbondong-bondong. Atau beramai-ramai. Tak. Tapi afwaja bagaimana? Bahasa Arab ni dipanggil jamuk. Jamuk ni berbondong-bondong dah. Afwaja lagi. Dia orang kata, begitu ramai. Anak nak terjemah pun anak. Yalah Hana miskin sangat bahasa Melayu dok. Okay. Tapi begitulah kita nak dapatnya. Yang pertama menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa pertolongan ini pertolongan Allah. Dan yang kedua kita nak menunjukkan apa?
pertolongan Allah tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil dalam pertolongan Allah. Okey. Untuk yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang ni lagi power ini. Ini dengan mana? Fasabbih. Ini jawab syarat. Apabila datang pertolongan Allah dah, kemenangan itu, kehebatan itu, kejayaan yang kamu telah capai, maka fasabbih. Fasabbih. Ya Rasulullah, fasabbih. Ni, tak. Tak, kalau tulis dalam ni, nota ni, iza ra'aita ya Muhammad, dhalika. Apabila kamu telah tengok, wahai Muhammad, perkara itu, kemenangan itu, fasabbih bihamdillah. Iaitu, sucikanlah Allah. Iaitu macam mana? Sucikanlah dengan makna sini, fashkarahu, wazkarahu. Syukurlah kepada dia. Alhamdulillah. Dengan puji Allah Ta'ala. Dengan kehebatan Allah Ta'ala. Ala man ama wa tafaddal bihi. Atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita dan keistimewaan yang Allah telah limpahkan kepada kita. Maka kita kena baca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala tatimmus salihat. InsyaAllah anda akan share nanti. Kalau kita dapat nikmat, kita kena baca aja. Kita kena baca alhamdulillah ala tatimmus salihat. Kalau kita dapat nikmah ataupun kita dapat musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Okey. Tu antara orang kata nikmat dan nikmah, balak bencana ataupun nikmat, semuanya daripada Allah. Sebab itu kita kena baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah sahaja yang dapat kita puji. Kita tidak ada puji orang lain. Wastaghfir. Kenapa didatangkan dengan wastaghfir? Wastaghfir dengan makna tawaddu'. Kita baca dalam sejarah kan. Nabi SAW bila masa dia masuk dalam kota Mekah, Nabi tak mengangkat kepala. Tengok hari ni analah yang menang. Tidak. Nabi menundukkan kepala. Tundukkan kepala sehingga nak ke lantai. Ke tanah. Untuk Allah Rabbi. Begitu tunduknya Nabi SAW di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Itulah sifat kehambaan yang perlu kita ada. Yang Ana sendiri pun orang kata, dok, yang bercakap ni lah yang paling hebat sekali. Iaitu bila dapat kemenangan apa semua tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okay. Bila kita istighfar, kenapa istighfar? Kerana untuk menunjukkan kehambaan itu. Okay. Kita baca dah tadi. Yang pertama, kita apabila dapat pertolongan Allah, apabila kita tengok Nabi SAW tengok orang masuk agama Allah Ta'ala berbondong-bondong, maka kita kena bersyukur. Kita kena sebut alhamdulillah. Dan kita kena istighfar. Kenapa istighfar? Tak. Apa faedah istighfar di sini? Tak. Apa faedah istighfar ketika mana selepas solat? Iaitu kita nak menunjukkan bahawa tak, ketika mana kita solat, mesti kita adakan rasa, aku semayang dah. Orang lain tak semayang lagi. Saya menang banyak mana dah. Tak, saya telah berjasa berapa tahun dah. Saya telah belajar banyak dah. Di sini Allah SWT nak menegur kita bahawa bila kamu telah dapat kejayaan, tak, kemenangan, berjasa banyak, orang kata menganjur banyak, tak, cakap banyak benda yang manfaat, maka ingat akan datang kepada kamu ujian. Maka istaghfir, wastaghfir. Di sini istaghfir ni dengan makna fi'il amar. Fi'il amar ini, fi'il amar fi'il yang subuh. Maka istighfarlah. Istighfarlah. Fasabih tu sama juga. Fasabih. Sucikanlah Allah. Bersyukurlah pada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya hu di sini dengan makna innallah. Innallah hu tu orang kata sesungguhnya, sesungguhnya Allah kana adalah Allah ini tawwaba. Okey. Saya nak tengah sikit berkenaan tawabah, okay. Tawabah ni dalam bahasa Arab dipanggil mubalaghah, sirah mubalaghah. Contoh bahasa Arab soma, yang mana berpuasa. Soma, soma yasumu. Berpuasa. Tapi kalau orang kata sawama, orang sawama dengan mana orang ni kuat sangat puasa. Contoh qama. Orang ni banyak enggak semayang? Qoma.
Tapi bila mana qawwama Allahu Rabbi. Kalau ini nak gambar, dia panggil kalau dalam bahasa Melayu anda tak silap hyperbola. Ha, kalau ada cikgu tolong betul lah. Ha, hyperbola dia melampau-lampau dia punya tu pujian terhadap seseorang tu. Ha, jadi sini sama juga. Tawwaba. Sesungguhnya Allah itu tawwaba. Apa makna tawwaba? Annallaha wa ta'ala taubah. Ha? Min ibadih. Allah SWT tak menerima taubat daripada hambanya dan istighfar daripada hamba dia. Wayaghfir lahum. Allah SWT menerima taubat hamba dia. Itu adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mafhum dia apabila seorang hamba tu buat dosa, tak, ya Allah aku dia pun bertaubat, ya Allah aku banyak dosa, minta ampun apa semua, Allah Taala ya aku ampunkan dosa kamu. Dia buat dosa yang kali kedua, Allah ya Allah aku minta dosa, banyak dosa apa semua, Allah ampunkan sekali. Buat dosa lagi, ampun sekali, ampun sekali. Itu panggil tawwab. Sentiasa memaafkan. Allah Rabbi. Sentiasa memberi kemaafan. Sentiasa memberi orang kata kemaafan, gitulah maksud dia. Kemaafan orang kata kosong-kosong lah, tak ada benda. Tawwab. Okay, anda rasa situ yang orang kata boleh anda kongsikan, iaitu yang pertama tentang kemenangan, iaitu pertolongan Allah ini tidak ada yang mustahil. Okay, ini anda nak bagi poin lah. Kita bagi bincang banyak, kita bagi poin. Okay, kesimpulannya pertolongan Allah ini tidak ada yang mustahil. Dan yang keduanya kita kena berhati-hati tentang kemenangan ini. Kerana apa? Kerana akan datang nanti, iaitu tentang material, iaitu kebendaan yang akan datang kepada kamu. Maka berhati-hati. Dan yang ketiga, iaitu di sebalik surah ini tentang kepujian menang ini apa semua, kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kemenangan ini bukan kemenangan hak mutlak kita, tetapi hak mutlak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah mendukung kita, memberi sokongan yang orang kata penuh kepada kita. Bukan kita buat. Allah Ta'ala yang beri. Itu adalah tiga pengajaran. Dan surah ni juga, apabila turun surah ni, sahabat yang rapat dengan Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka dia telah faham bahawa surah ini telah menggambarkan bahawa kerja Nabi sudah selesai. Kerja Nabi sudah selesai. Kerana apa? Kerana surah ini, tak. Surah ni nak menggambarkan apa? Surah ni nak menggambarkan bahawa nak siapa dah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang memang betul. Memang betul. Ha. Selepasnya satu hari dah Sayyidina Umar radhiyallahu an, ni cerita sikit. Mengumpulkan kata para-para sahabat masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal wafat dah. Nabi Sayyidina Umar telah kumpulkan. Ramai-ramai dah orang bagi makan apa semua buat majlis. Lepas tu dia jemput Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini kefahaman dalam agama dan kehebatan dalam mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran ini, itu tafsir Al-Quran. Maka satu hari tu Nabi kupu-kupu, maka Sayyidina Umar pun tanya pada Sayyidina Ibn Abbas ni. Wahai Sayyidina Ibn Abbas, apa maksud tentang Nasrullah ni? Iza ja'a Nasrullah ni. Sekarang aku tengok ayat dia, selesai Johor ni dia memang tahniah. Tidak ada yang lain. Hanyalah kemenangan, kegembiraan, kesukaan. Tidak ada duka dalam ini. Kenapa ada orang yang menangis? Seperti mana Abu Bakar. Maka di situ, Sayyidina Abbas katakan ini nak Sayyidina Abu Bakar menangis di sini kenapa? Sini nak menunjukkan bahawa Nabi tidak lagi akan bersama kita. Sebab tu masa mula-mula kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni wafat tu Sayyidina Umar pegang pedang. Di kampung mana? Kampung. Siapa-siapa kata Rasulullah Muhammad wafat, aku akan bunuh dia. Maksudnya dia tidak percaya. Tapi Abu Bakar katakan ya Umar, man kana ya'budu Muhammad bahwa yamut. Ha. Wa man kana ya'budu Allah hayyul la yamut. Siapa-siapa yang
menghambakan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mati. Tetapi sesiapa yang akan, siapa yang menghambakan diri kepada Allah, dia adalah hidup yang tidak akan mati. Allahu Rabbi. Itu dah orang kata sekadar penutup tentang sirah. Jadi moga-moga tentang surah ni memberi kita muhasabah lah pada malam ini, iaitu segala kejayaan, jasa kita, pengorbanan kita, kehebatan kita, kecantikan kita yang Allah kurniakan, semuanya daripada Allah Ta'ala. Okay, insyaAllah, biiznillah. Mungkin sekadar itu saja. Ada soalan nak tanya? Silakan, kita sila 2 minit ataupun 3 minit dulu. Okay. Kalau tak ada, kita akan tutup lah. Okay. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Tak ada dah. Saya harap jelas dan semoga dapat manfaat lah daripada semua. InsyaAllah, biiznillah. Okay. Kita tutup. Kita punya bacaan kita, orang kata majlis kita ni. Tak? InsyaAllah. Next week kita akan cerita tentang lagi hebat lah surah, iaitu surah tentang surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, satu surah yang cool juga. Kenapa duduk situ, tak apa duduk rapat, kita akan cerita sebab apa macam tu. Okay, baik. Jadi akhir-akhir je lagi kita akan baca doa khatam Quran dan kita akan baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atrafanna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qabbalallahu minna wa minkum. Innal hubbal lakum.